Saripa Rudia dan Ratu Dian Hatifa memiliki peran yang sangat penting dalam pendistribusian 5.026 porsi makanan kepada jemaah haji setiap datang waktu makan. Jemaah yang menjadi tanggung jawab mereka berasal dari 13 kelompok terbang, kloter, Jawa Barat Embarkasi Jakarta Bekasi, JKS. Mereka menginap di Hotel Darwemem Al-Qura yang berada di kawasan Mahbas Jin, Kota Makkah, sebagai petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH, pelayanan konsumsi sektor IMAKAH, Saripa Rudia dan Ratu Dian Hatifa. Mengatur distribusi 15 ribuan porsi makanan kepada para jemaah setiap hari, tugas dua Sri Kandi PPIH ini adalah mengatur pendistribusian konsumsi dari catering kepada para ketua rombongan atau karom di setiap kloter. Tiga kali setiap hari, keduanya berhadapan dengan berbagai dinamika pembagian makanan kepada para jemaah haji. Saripa Rudia yang sehari-harinya bertugas sebagai Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, ini mengatakan, selalu berupaya bekerja sama dan membagi tugas bersama rekannya, Ratu Dian, untuk mengatur distribusi makanan. Saripa menceritakan, awalnya sebagian karom selalu berebut untuk bisa mendapat konsumsi paling awal, ia mengatakan memang. Tidaklah mudah mengatur pembagian belasan ribu porsi makanan setiap hari, namun, ia menyadari bahwa ini adalah tugas mulia sebagai pelayan tamu-tamu Allah. Ia merasa bersyukur bisa mengemban tugas tersebut dan menjadikannya sebagai ladang ibadah. Ratu Dian Hatifa mengatakan hal serupa, ia mengatakan kerjasama yang baik antara petugas dengan karom adalah kunci kesuksesan pendistribusian makanan kepada para jemaah haji. Ratu yang sehari-harinya bertugas sebagai tenaga ahli ketua MPR RI ini mengatakan semua dinamika dan keramaian pendistribusian konsumsi harus ditata dengan manajemen yang baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!